Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa Bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir Kian melembut cerdas dewasa bijaksanakan hati nurani Berdasar kitab suci Agama kepercayaan yang kita yakini Tentu saja Upaya serius terus-menerus menghayati, memperdomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbangsa dan bernegara, jika diamati secara... Serius dan bijaksana, maka tidak ada satupun yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Karena itulah, mari kita bersama-sama memikirkan ulang konsep-konsep ketatanegaraan yang sudah dirintis oleh para pendiri bangsa bahkan praktek-praktek ketatanegaraan yang ada di dalamnya di salah satunya yang kami anggap belum selesai ini adalah sistem partai politik beberapa saat setidaknya dua tiga tahun yang lalu pernah kami tuturkan bahwa pengalaman di masa Orde Baru sampai dengan awal, Orde, mohon maaf, di awal Orde Lama sampai dengan Orde Baru, sistem multipartai pernah diterapkan di Indonesia dan semua. Yang belajar pada sejarah peradaban politik Indonesia merasakan bahwa setiap kali dihadirkan sistem multipartai, apalagi tidak dibatasi, itu berarti ada kebebasan mutlak setiap anak bangsa untuk membuat partai politik ketika tidak dibatasi oleh ketetapan MPR, tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, maka kebe kebebasan berpartai politik cenderung liar. Liar dalam makna bahwa setiap orang yang merasa dirinya populer mengapa tidak untuk mendirikan partai politik. Apalagi popularitasnya disertai dengan menumpuknya harta benda dan kemampuan untuk orasi mempengaruhi masa. Karena itulah mari kita ajak diri kita masing-masing tak bermaksud menggurui. Kita hadirkan Partai Rohaniawan Indonesia atau PRI sebagai tindak lanjut dari pikiran-pikiran yang pernah kami sampaikan. Namun kali ini kita tali hubungkan langsung dengan visi bangsa Indonesia. Jika kami sebut visi bangsa Indonesia karena setiap bangsa Indonesia niscaya terikat pada misi pada visi tersebut. Yang kami maksudkan adalah alinea pertama dari Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan beri keadilan. Jika kita mencoba mempatkan tanpa mengurangi maknanya, karena visi itu seyukianya ditulis mudah diingat. Apalagi mudah dihafalkan, tentu saja. Yakni visi bangsa Indonesia adalah kemerdekaan berdasar pada pri kemanusiaan dan prikeadilan. keadilan. Jadi esensinya itu kemerdekaan berdasar pri kemanusiaan dan prikeadilan. keadilan. Karena kemerdekaan berdasarkan pada pri kemanusiaan dan prikeadilan, keadilan. Tiga hal yakni merdeka keadilan berperi kemanusiaan. Tiga-tiganya itu garapan utama bagi ulama, pendeta, frater, romo, bedande, bante, biksu, yang kesemuanya itu secara akademik secara keilmuan kami mempatkan dalam rohaniawan karena kita tidak mungkin menyebut satu persatu mengapa partai rohaniawan Indonesia harus ada tentu saja pemirsa bisa menyimak kembali di pikiran-pikiran Bung Karno tentang golongan karya yang juga sudah, sampaikan, sudah saya sampaikan di kanal hikmatologi, jadi kami tidak mengulanginya. Secara prinsip, gagasan keilmuan kali ini adalah pernah disampaikan oleh Bung Karno tahun 1940-an dan diberikan legitimasi golongan fungsional dan golongan karya itu di tahun... 19.59. Jadi, golongan karya itu adalah memampatkan golongan-golongan profesi di dalam satu bendera golongan karya atau golongan fungsional agar setiap anak bangsa itu berkumpul. Dan untuk memberikan sentuhan inovasi, kami sebut dengan partai rohaniawan Indonesia. Mengapa kami angkat yang pertama? Karena menjadi niscaya rohaniawan itu adalah orang mestinya, jadi idealnya adalah orang yang paling merdeka. Karena rohaniawan itu semuanya, baik dari enam agama maupun ratusan penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Memiliki kemerdekaan secara spiritual, secara imanial, untuk menyampaikan pesan-pesan kewahyuan, pesan-pesan yang bersifat spiritualitas kepada pengikutnya, bahkan bisa menyampaikan kepada sesama saudara anak bangsa ini. Harapannya, tentu saja, setiap jiwa itu merdeka, tidak dijajah oleh aliran penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa atau tidak dijajah oleh agama-agama dan tidak merasa dan juga tidak akan melakukan penjajahan pada sesama anak bangsa Indonesia yang sudah memiliki kepercayaan dan atau agama. Karena itu harapan kami sebagai pencetus inovasi di dalam partai rohaniawan Indonesia. Rohaniawan, agama dan kepercayaan di Indonesia hendaknya menjadi motor penggerak pertama. Tokoh-tokoh agama yang ada di dalam lembaga-lembaga atau institusi atau pranata-pranata Sosial keagamaan menyatu, bermusyawarah untuk membentuk partai rohaniawan Indonesia. Mengapa ini menjadi idealitas yang niscaya? Karena kita sudah dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kemenyatuan bangsa Indonesia, terutama rohaniawan. Itu tidak sekedar hanya manis di kata, kemudian ada saat pertemuan, kemudian masing-masing saling menghargai sebatas kata, tidak demikian. Tapi rohaniawan Indonesia berjuang di dalam satu naungan partai, sehingga pada saatnya, ketika ada di dewan perwakilan rakyat, baik. Daerah maupun pusat, maka suaranya adalah suara hasil musyawarah untuk mencapai mufakat, dan setiap kemufakatan itu bukan hasil voting, tetapi hasil dari kebersamaan sebagai anak bangsa Indonesia. Jika secara konsep... Kami ini dibantu atau ditolong oleh saudara kami, Gus Dr. Didin Widyartono, Sarjana Sosya, Sosial, atau Sarjana Sastra, Sarjana Pendidikan, sekaligus juga Magister Pendidikan yang Ketua Prodi Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang, tidak punya maksud lain. Baik saya, apalagi... Didin tidak punya maksud lain kecuali ini sekedar pemandu bahwa rohaniawan itu layak diberikan simbol bintang. Mengapa harus bulat? Semua nanti simbolnya bulat seperti ini. Karena Indonesia sudah bertekad bulat melalui tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia ini untuk betul-betul menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila dan kita dibingke oleh Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini pun kami meyakini sebagai proses kelanjutan dari sebelum Indonesia merdeka sampai dengan era kini dan era nanti. Dan Pemikiran ini tentu saja tidak serta-merta harus sekarang-sekarang diterapkan, tidak demikian. Namun, niscaya disosialisasi oleh seluruh tokoh-tokoh rohaniawan Indonesia, sehingga nantinya ketika Masjid Gereja Vihara Kelenteng Pura tempat-tempat ibadah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keseharian berbicara politik, maka tidak gampang kaget. Ora gumunan ini kemarin kita sampaikan. Jadi tidak mudah heran. Ini tahun politik. Suasana panas tidak demikian. Karena politik itu menuntun orang untuk semakin terarifkan semakin bijak tahu antara kewajiban sebagai warga negara dan paham untuk menggunakan hak-haknya. Jadi tidak sama dengan partai massa yang ada di dalam demokrasi. Di mana hak itu lebih ditonjolkan, kemudian kepentingan-kepentingan atau sahwat-sahwat politik para praktisi partai politik masa itu lebih mengedepan dibandingkan dengan kedaulatan rakyat Republik Indonesia. Padahal jika kita menengok lebih dalam dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa manifestasi dari kedaulatan rakyat itu diwakili oleh Majelis Permusyawaratan di mana majelis permusyawaratan rakyat itu menentukan salah satunya adalah garis-garis besar di dalam haluan negara. Karena itulah jangan pernah tabu para rohaniawan itu untuk membuat garis-garis besar perjuangan rohaniawan yang satu dengan yang lainnya saling nyengkuyung, saling gotong royong, saling mengindahkan agar tumbuh kembang. Kepercayaan dan agama di Indonesia tanpa ada kata-kata yang menyinggung perasaan saudaranya tanpa ada kata-kata yang saling menista. Tetapi semua agama dan kepercayaan itu saling mendukung. Dengan diwadahinya melalui partai Rohaniawan Indonesia itu, agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen, aliran kepercayaan semua tidak saja sesekali ada doa bersama berkumpul, tetapi dalam keseharian punya kantor ya. Yang ada di Jakarta punya kantor yang ada di masing-masing daerah provinsi sampai dengan kota dan kabupaten. Dan berkumpulnya rohaniawan. Niscaya tidak ada yang dikerjakan kecuali satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Menguatkan dalam kehidupan rohani agar bangsa dan negara Indonesia itu kian hari semakin cerdas dan bijaksana. Karena tanpa upaya serius, duduk bersama, saling menghargai, tidak saling memusuhi, maka menjadi niscaya Indonesia yang baldatun toyibatun barobun gofur itu bisa dimulai lebih baik lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi kita mengatakan bahwa pemerintahan hari ini dan sebelumnya pasti ada kebaikannya dan kita merasakan. Tetapi kita juga harus jujur bahwa centang perentang terutama di dalam sistem multipartai ulama ditarik ke partai A, rohaniawan ditarik ke partai B, kemudian masing-masing tokoh agama bercampur aduk ini sungguh sama sekali tidak profesional. Jika dunia akademik sudah memulainya, ada spesifikasi di dalam ruang keilmuan. Termasuk di dalamnya juga kedokteran. Masing-masing sudah punya spesifikasi, hanya partai politik yang tidak saja ketinggalan, tetapi sangat amat ketinggalan. Namun, tertinggal merasa tertinggal itu sungguh lebih bijaksana dibanding dengan merasa sudah hebat, merasa sudah istimewa, merasa sudah baik. Karena tertinggal, merasa tertinggal dengan saudaranya yang memiliki spesialisasi dalam bendera tertentu. Ada penyakit dalam, contohnya ya. penyakit dalam dibagi-bagi lagi. Masing-masing dokter memiliki spesialisasi, tetapi... Masing-masing yang memiliki spesialisasi tidak memusuhi yang lainnya. Justru, masing-masing dokter itu ada saatnya berkumpul sebagai tim untuk merawat menuju kesembuhan pasiennya. Demikian juga di bidang lainnya, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik prodinya ada yang lebih dari sembilan di perguruan tinggi yang besar, semacam Universitas Gajah Mada. Fakultas ilmu administrasi ada spesifikasinya. Mengapa di dalam partai politik sampai hari ini tidak punya spesifikasi? Bahkan jika kami mengusulkan Seluruh lambang, seluruh bendera itu kami ambilkan dari dada Pancasila, supaya kita semakin sadar ketika bendera terpasang merah putih dan bendera Partai Rohaniawan Indonesia. Setiap kali memasuki kantor, kita ingat bahwa bintang yang di dalam Pancasila merupakan lambang ketuhanan yang maha esa. Itu adalah lambang rohaniawan yang ada di dalam partai politik. Dan rohaniawan di dalam partai politik itu bukan hal yang baru. Sejak sebelum perang kemerdekaan hingga perang kemerdekaan, perang memperbutkan mempertahankan kemerdekaan rohaniawan, ulama pendeta dan seterusnya selantiasa ada di garda depan untuk memimpin perlawanan terhadap penjajah di Nusantara hingga di Indonesia. Bukan mengisap jempol ketika diusulkan ada partai rohaniawan Indonesia. Bukan sekedar ada, tetapi ini adalah idealitas yang dicita-citakan oleh Bung Karno dan ketika kita menyebut Bung Karno bukan fanatisme apalagi mengkultuskan tidak demikian tapi dari siapapun yang benar dan patut untuk diinovasi tanpa menghilangkan esensinya adalah niscaya sama dengan gagasan Pak Arto yang didukung oleh para kiai kiai sepuh Nahdlatul Ulama Muhammad dia Persis Al Irsad dan yang lainnya tentang asas tunggal Pancasila. Jadi arahnya dari partai fungsional dari partai golongan karya gagasan Soekarno tujuh partai itu harapannya sejak nanti diputuskan oleh DPR MPR mohon maaf oleh DPR bersama legislatif bersama eksekutif atau presiden atau boleh jadi ditetapkan di dalam garis-garis besar haluan negara oleh majelis permusyawaratan rakyat Republik Indonesia maka pada saat itu dan selamanya sampai dunia kiamat hanya ada tujuh partai dalam riset yang kami uji cobakan di sejumlah masjid, di sejumlah pertemuan, di sejumlah wawancara mendalam, baik rakyat jelata, rakyat yang terdidik, akademisi, yang doktor, guru besar, dan yang lainnya, termasuk di dalamnya ABRI dan polisi. Semuanya yang kami wawancari menyambut dengan gembira, menyambut dengan senang, karena apa merasa ada naungan yang benar-benar profesional dari Partai Rohaniawan Indonesia (PRI). Semuanya jadi nanti hanya tiga kata: Partai Rohaniawan Indonesia. Partai Dagang Indonesia, Partai Pekerja Indonesia, dan seterusnya, semua menggunakan lambang yang ada di dalam Garuda Pancasila, dan harapannya tentu saja sosialisasi tentang ideologi, tentang dasar negara Pancasila makin hari semakin bergema dan makin hari semakin dicinta oleh seluruh bangsa Indonesia. Bahkan mimpi kami bersama guru kami sekaligus mahasiswa atau murid kami. Ki Jati Pancasila dan sistem politik Indonesia menjadi kiblat seluruh bangsa-bangsa di dunia. Karena sistem partai politik di dunia pun masih belum ada satupun yang profesional. Terima kasih. Semoga gagasan sederhana namun esensial ini mendapatkan gayung bersambut dari seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada, dan masing-masing memberikan kontribusi sesuai dengan kapabilitas pemikiran dan keilmuannya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.